Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah teman-teman dimanapun berada, saya lagi mau mencari bekicot. Nah, kebetulan pas habis hujan, biasanya kalau habis hujan bekicot pada keluar. Bekicot itu garis miring, kalau di kampung saya itu tengek. Saya mencarinya hanya di depan rumah aja untuk pangan belut. Kebetulan saya budidaya belut. Biasanya kalau musim hujan begini pada keluar. Nah, itu dia. Ini bekicotnya. Pada keluar. Untuk pangan belut. Alhamdulillah banyak sekali bekicotnya. Gak usah cari jauh-jauh pangannya. Nah, ini dia. Ini sengaja belum saya tanam karena lagi penyemian terong. Oh, ini kencur habis kemarin cobek. Jadi saya rencananya untuk menanam terong. Ada video saya sebelumnya yang terongnya ukuran sebesar buah kelapa. Waduh, nih anaknya. Banyak sekali bekicotnya. Kalau musim hujan pada keluar deh. Nah, bekicotnya. Nah, kalau di kampung saya ini namanya tengek. Ini untuk pangan belut. Pada di atas pot anggur deh. Mohon berisik teman-teman, karena posisinya ada di jalan raya, rumahnya dekat jalan raya. Coba ini tamannya, taman tanaman sayuran brokoli. Aduh, pada numpuk di sini semua tuh bekicotnya tuh. Nah, ini ukuran babon nih. Babon. Nah, saya budidaya belutnya di samping rumah ini dia. Di atas. Banyak sekali. Budidaya belut itu pangannya sangat mudah sekali. Entah ikan cere. Nah, ini biasa saya ternak ikan cere untuk selingan pangan makan belut. Nah, ini dia. Pangan belut itu antaranya cacing, entah bekicot, entah keong mas gitu. Entah ulat Hongkong. Banyak sekali pilihannya. Dan keong ini
tidak bisa langsung kita kasih pangan ke belut, dia harus dicacah halus dulu baru kita kasih ke belut. Alhamdulillah, walaupun depan rumah banyak. Nah, ini dia. Ini masih kosong medianya, belum saya tanaman terong ukuran jumbo, lagi penyemaian. Kita cari lagi. Nah, ini ada di sela-sela. Panen bekicot untuk pangan belut. Belut itu sangat mudah pangannya, kebanyakan dari alam, entah istilahnya keong mas, bekicot, cacing. Kalau musim hujan ya pada keluar bekicotnya. Sekian dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Budidaya belut itu pangannya banyak sekali dari alam. Sudah saya katakan dari tadi, entah keong mas, itu entah bekicot, entah cacing, entah ayam tiren. Kalau ayam tiren itu, kalau saya itu direbus dulu, dipresto dulu, baru kita taruh di rendam di lumpur belut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.